stroke merupakan salah satu komplikasi biasanya dari penyakit hipertensi yang lama atau menaun. Sedangkan untuk penyakit yang biasanya menyebabkan stroke, okay, salah satu diantaranya di sini ada hipertensi atau darah tinggi, kemudian penyakit diabetes, kolesterol yang terlalu tinggi, kebiasaan merokok, obesitas, dan kurangnya olahraga. Ini kebetulan suami saya juga pernah kena stroke. Yang saya tanyakan, siapa saja yang bisa terkena stroke? Untuk orang-orang yang mungkin resiko terkena stroke seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu adalah salah satunya orang yang pernah menderita atau punya penyakit hipertensi atau darah tinggi, itu adalah salah satu pencetus utama dari penyakit stroke itu sendiri. Terus tadi kan sudah dijelaskan lagi bahwa itu penyakit diabetes, itu juga dapat mempengaruhi atau menyebabkan penyakit stroke tadi. Terus kolesterol, kolesterol yang apa itu, yang tidak terkontrol atau mungkin penyebab dari makan-makanan yang terlalu tinggi kolesterol, itu juga mempengaruhi dari penyakit stroke itu sendiri.